Halo Farhat, siap-siap makan vitamin yang banyak. Perseteruan Hotman Paris dan Farhat Abbas menjadi satu hal yang menarik untuk selalu diikuti. Tidak ada maaf bagimu. Proses hukum jalan terus. Terlebih minggu ini Hotman Paris terang-terangan menantang Farhat Abbas untuk membuktikan tuduhannya atas konten video asusila yang disebut oleh Farhat diupload akun Instagram Hotman Paris Hutapea. Satu bulan sampai sekarang mana hasilnya? Tak seperti biasanya, Farhat Abbas malah tak menggubris sindiran yang dilayangkan kepadanya oleh Hotman Paris. Bagaikan mangsa di hadapan singa, Farhat Abbas diam seribu bahasa. Dia tahu bahwa di kasus ini mungkin tak akan menang melawan Hotman Paris. Sebagaimana disampaikan di unggahan Instastory Hotman Paris Hutapea, bahwa Farhat Abbas sekarang berbeda dengan sebulan yang lalu, di mana pada bulan lalu Farhat Abbas tampak garang, seakan-akan dia berubah menjadi seekor singa jantan. Tapi minggu ini, baik diwawancarai oleh infotainment pun, dia seakan lunglai dan lemah. Hotman pun menyindir Farhat secara langsung untuk bersiap-siap dan minum vitamin agar kuat, karena proses hukum akan segera berjalan. Dalam waktu dekat, laporan polisi saya akan terus. Dengan statement yang disampaikan oleh Hotman Paris secara terang-terangan, ini menandakan bahwa Farhat Abbas sebentar lagi akan menghuni Hotel Prodio sebagaimana kliennya Pablo Benoa dan Ray Utami. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa komen, like, subscribe. Terima kasih telah menonton.